mengajarkan kepada masyarakat waktu itu mungkin dengan cara yang halus dan disesuaikan dengan karakter dan budaya setempat. Artinya memang waktu itu mungkin situasi dan kondisinya masih sangat-sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Tapi dengan adanya wali ini, sehingga dia memasukkan dengan budaya, dengan filosofi-filosofi tadi, itu semakin berkembang dengan pesat jadi Islam. Jadi pengaruhnya sangat luar biasa. Ciri khasnya ya, tidak dengan kekerasan, ya dengan zaman 200 tahun lalu daerah Jawa Tengah bagian utara banyak agama Hindu, agama Buddha, tapi Sunan Joko tidak dengan kekerasan dan dengan peperangan. Jadi bagi kamu masuk agama Islam, alhamdulillah, tidak terserah agamamu, agamaku sendiri ya, dengan caranya sendiri-sendiri. Sunan Joko dengan menarik perhatian memasuk agama Islam dengan gending-gending Jawa itu gamelan, terutama wayang kulit cetakan Sunan Joko itu.